My Hackathon Cari Pakar Media Sosial. Terengganu menjadi destinasi kedua bagi program My Hackathon 2020 mahu mencari lebih ramai pakar media sosial berkaitan penggunaan teknologi dan digitalisasi. Program di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan diusahakan Cradle Fund Sdn Bhd Cradle ini antara inisiatif di bawah Pelan Janet Semula Ekonomi Negara Penjana. Ketua Pegawai Operasi Cradle Razif Aziz berkata, tujuannya memberi fokus kepada pencarian penyelesaian segera menambah baik perkhidmatan terpilih kerajaan yang kini berdepan wabak COVID-19. Hackathon ni satu pendekatan yang diambil oleh kerajaan untuk menyelesaikan apa orang kata public service delivery, penyampaian service delivery kerajaan untuk menambah baiklah. Jadi I think masa apa ni COVID-19, penularan COVID-19 ni, banyak orang kata servis-servis yang terjejas, yang tak dapat dilaksanakan dengan lancar. Kita menggunakan kaedah Microton ni untuk mendapatkan orang kata crowdsource idea-idea solusi untuk mengatasi problem-problem COVID-19 ni. Kita akan jalankan sebanyak 6 hackathon dan satu final, 7 lah maknanya, 7 round, semua dalam tahun ni, dalam apa tempoh masa yang ada ni, sebelum by December semua complete. Jadi by December kita dah ada apa yang tadi kita mention, 18 pemenang semua tu, maknanya 18 solusi telah dipilih dan ready to deploy. Orang kata sedia untuk dibangunkan untuk diguna pakai oleh kerajaan. Bila solusi itu siap dalam, sampai ke tahap orang kata deployable punya condition, dah boleh diguna pakai, masa tu kita akan serahkan pada kementerian yang yang berkenaan yang akan menggunakan sistem itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas CD jelajah promosi My Hackathon 2020 di TD1303 Kuala Terengganu. Setakat ini pihaknya sudah menerima 120 permohonan dari Terengganu dan berkemungkinan akan bertambah penyertaan dari semasa ke semasa. Untuk makluman, My Hackathon 2020 terbahagi kepada dua kategori iaitu Sprint dan Marathon. Kategori Sprint Edition terbuka kepada rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas, manakala kategori Marathon pula adalah untuk mereka yang komited untuk melihat perubahan dan menyelesaikan masalah yang sudah dikenalpasti. Secara keseluruhannya sepanjang siri My Hackathon 2020 ini, 18 pemenang daripada kategori Sprint bakal memenangi sehingga RM10,000 setiap kumpulan, manakala geran bersyarat sebanyak RM250,000 daripada Cradle pula bakal dimiliki 18 pemenang kategori Marathon.